Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Lula. Sekarang Ibu Lula ada di Pasar Induk Kramat Jati ya. Ayo kita mulai belanjanya. Ya boleh. Yang ini aja nih. Sebentar. Ye, dapat brokoli. Beli es. Ya iya di beli es enggak? Beli es enggak? Mom. Kita tuh cabe Bu, rawit merah. Larang Bu, rame simpel. Lemura iki. Lula. Apa? Halo. 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 Ntar ayo mau beli telur. Ayamnya gede-gede. Kalau kecil-kecil makan sedikit selup-selup gitu. Kalau gede emang goreng panjang gitu. Jadi Ula baru dapat brokoli guys. Tuh kecil banget enggak ya? Oh yang kecil yang kayak di rumah kan? Itu tuh segitu berapa tuh Bu? Jangan yang putih tuh Bu, yang putih. Ya. Cakap tentang ini bangunan di dalam jarak kita. Ijo-ijo itu enggak kerendah, enggak keuruk, enggak keuruk. Enggak keuruk tanah. Oh iya boleh. Taruh belanjaan dulu ya guys, soalnya berat. Gondengan. Aduh, kita taruh sini dulu ya guys. Ngerekam video. Ada mau beli toge. Toge. Bagus-bagus. Bu ini Bu. Oh iya, tapi kecil enggak apa-apa sih. Heeh. Ya enggak apa-apa sih. Ini aja nih Bu, nih toge ini satu.
Bu? Ini asem, Bu. Ini jantung. Iya. Nah, jambu, nah jambu. 21 kan, Bu. Gede-gede sih, Bu. Dapat 15 ya? Bawang goreng ya? Ini uangnya. Yang mana ini? Itu. Coba lihat. Wow, banyak ya, Bu. Wah, kalau kunyit tuh sih, siapa yang mau? Kayaknya bukan kunyit. Bangle. Bangle, Ibu. Iya, bangle. Kirain pala kunyit. Iya, bangle itu. Gede-gede amat. Minta satu, kenapa? Minta satu. Makasih, kirain, Bu. Kirain pala kunyit. Tapi kok kenapa ini juga mau ya? Kantongin, nenek-nenek. Ulul ngayon lo. Heeh. Lah ngapain geleng-geleng, lah? Berapa duit? Sedikit. Bude. Satu ya, Bude. Makasih. Oh. Ini bawang bombay berapa? Berapa? Bakal tiap hari ngonten. Boleh itu, Bu. 10.000. Ayo goceng aja deh. Ntar lo. Ya. Ya udah. Oke, ini satu. Sini mau dibuka enggak, Bu? Buka. Bilang, tinggal bilang doang, Mbak. Buka gitu. Ya coklatnya hilang ya. Tuh. Mungkin. Ayo, kita masak. Apa ya? Selesai. Oke, guys. Aku pulang dulu ya. Ntar dilanjut di rumah. Ribet nih. Tuh, rame ya. Tuh. Rame banget, guys, pasarnya. Nanti dilanjut di rumah ya. Assalamualaikum. Kita udah nyampe rumah nih, guys. Ayo, sekarang kita unboxing, kita buka apa aja yang tadi kita beli di Pasar Induk Kramat Jati. Yeah. Oke, okay? Langsung aja ya. Oke, guys. Ini ya, ini toge seplastik besar. Ini ada daun bawang. Ini ada bawang bombay, kentang, bawang merah, jeruk nipis, jengkol. Ada juga kentang terong dan brokoli, alhamdulillah. Dan ini kembang kol. Lumayan ya. Tadi kita beli toge. Wow, banyak ya, guys. Ini togenya segini banyak, cuman 5.000. Oke, 5.000 ya. Daun bawang seledri segini banyak ya. Ini 5.000 loh. Murah kan? Brokoli segini 4 buah besar-besar ya. Ini cuma 10.000, guys. Sebenarnya sih tadi 2 kantong begini, 2 begini, satu kantongnya 5.000, lumayan ya. Terong ungu
sekantong gini 5.000. Lumayan ya guys, nih kita lihat serumnya lumayan bagus. 5.000 guys segini. Jeruk nipis 5.000 seplastik guys. Oh ya, bawang bombay ya. Ini udah ada yang dikupas, ada yang enggak. Ini semua 4 biji, harganya 5.000 guys. 1 2 3. 3 ini harganya 5.000 juga, murah kan? Juga beli bawang merah plastik biasa, dia 10.000 ya. Lumayan kan guys? Bawang lagi mahal. Saya enggak guys, segini itu jengkol 10.000. Ini loh guys, bayangin guys, jengkol di mana-mana lagi mahal. Aku juga beli kentang yang udah dikupas. Ini sekilo, kentangnya kecil-kecil. Ini harganya kalau nggak salah 14.000 satu kilo udah dikupas. Lumayan aja ya, jadi nggak usah capek-capek ngupas. Dan terakhir, aku beli jeruk. Bagus-bagus, ini harganya 5.000 guys. Oke guys, gitu dulu aja ya. Tadi udah lihat apa aja yang aku beli di pasar Induk Ramadjati. Lumayan kan guys, belanja segitu banyak nggak ngeluarin duit lebih dari 100.000. Oke, itu adalah cara hemat aku dalam berbelanja. Kalau kalian gimana? Ya udah ya, sampai sini dulu aja video kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Ya udah, aku pamit dulu ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di next video aku. Bye.